ke Kampung Pri di Malang. This is my first time to be here. Very excited because it look like a labyrinth, like maze. Seperti labirin ya, seperti mas. Takut tersesat aja ini soalnya. Kita nggak tahu jalan, benar-benar nggak tahu jalan. Dan ini tuh struktur kampungnya itu benar-benar miring banget, seperti ada di apa, pinggir-pinggir sungai. Oh my god, look at that, what is that? Seru sih, ada bule-bule juga kok yang kesini tadi. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Ya, inilah sungainya. Bangga banget sih, udah cukup bersih daripada dulu ya, sebelum jadi kampung 3D sama kampung warna-warni. Berarti mereka itu bau-membau buat bersihin ini. Ini aku nemuin sesuatu yang unik, tangga maut. Lihat tuh, jereng, kayak piramid kan. Ayo coba naik yuk. Jembatan kaca nyebrangin sungai. Lihat. Oh, kacanya gini doang. Enggak it. Kok burem ya tapi ya kacanya. Enggak apa-apa. Jangan. Kenapa? Kamu takut ya? Kacanya udah burem guys, jadi enggak. Udah enggak serem lagi, kacanya udah burem. Tapi ya tetap serem sih. Kalau kita nginjek itu takut-takut besar.